Halo, selamat datang di channel Mario Hans. Setelah kemarin makan siang di wisata Ambarawa Eling Bening, lalu kita bermalam di Hotel Oyo di Magelang dekat kawasan Borobudur, dekat Hotel Pelataran Borobudur. Jadi ini pelatarannya Pelataran Borobudur. Pagi harinya, kita menikmati sunrise di Puntuk Setumbu, di lokasi spot foto yang menarik dengan latar perbukitan yang menawan dengan kabut tipis yang menyelimutinya. Puntuk Setumbu berasal dari bahasa Jawa, yaitu puntuk, artinya gundukan atau perbukitan, dan setumbu artinya tempat nasi dari anyaman. Jadi artinya sebuah bukit yang berbentuk seperti tempat nasi dari anyaman. Sebelum banyak dikunjungi pengunjung, tempat ini adalah ladang penduduk yang kondisinya kurang baik. Tetapi suatu hari datanglah seorang fotografer yang sedang mencari titik spot kece dan keren. Akhirnya ia pun memotret pemandangan yang mempesona dan diunggah di media sosial. Banyak orang yang melihat dan terpesona dengan tempat ini, sehingga naik daun dengan bantuan media sosial. Kawasan ini berada di perbukitan Menoreh. Objek wisata yang saat ini menjadi andalan kota Magelang ini langsung meroket setelah syuting film AADC. Ada apa dengan cinta? Bukan Mama Dede. Oke, hari ini kita lelang burung, satu burung betet ini namanya Pome. Nih. Ayo dibuka dengan harga 500. 3.000. Ini yang punya nawar enggak? Komisi 10%. Nama, domisili, pekerjaan, umur, usah. Nama aja, Bang. Dan di grup ini memang berat. Gak usah terlalu diporsir. Thank you.
Ya, demikian video terakhir road trip to Dieng, Magelang, dan Tawangmangu. Jika belum nonton episode 1, 2, dan 3, bisa klik link deskripsi di bawah ini. Support terus channel Mario Hans. Jangan lupa like and subscribe karena gratis. Yang bayar itu ke toilet umum. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur sembah suwun. Thanks for watching. Goodbye.